Hai semuanya, welcome back to YouTube channel. Kembali lagi di channelnya Hajariani Official. Yuk, ini dia videonya. Hai guys, langsung aja kita mulai videonya ya. Pertama, ini aku siapkan bedak dan juga tisu. Ini kalau kan nggak pakai merek ini juga nggak apa-apa ya, nggak mesti sama kok. Lanjut di sini aku mau sobek-sobekin dulu tisunya. Nah di sini aku sobek-sobekin kecil-kecil aja ya, karena nanti ini bakalan hancur guys. Jadi di sini sambil aku sobek-sobekin tisunya, aku mau cerita karena udah lama nggak buat video guys. Aku itu sibuk banget akhir-akhir ini. Jadi kalian maklumin aja ya. Nah, segini udah cukup nih. Oke, lanjut aja. Ini aku tambahkan pewarna makanan. Aku pakai warna hijau. Sambil diaduk-aduk. Dan ini aku tambahkan air biasa ya guys, air yang biasa di air keran. Di sini karena masih kurang, tisunya itu kurang banyak, jadi aku mau tambahin kembali. Sambil aku bejek-bejek ya. Aku coba hancurin menggunakan tangan supaya agak lebih kecil lagi dan lebih tipis ataupun halus. Sekarang aku mau tambahkan lem benih. Next, aduk-aduk. Tambahkan juga bedak. Ini aku pakai sedikit aja ya, supaya ini tisunya kemarut. Nah setelah aku kasih bedaknya tadi, tisunya itu langsung larut guys. Di sini aku coba tambahin kembali lem benih. Selanjutnya ini aku pakai lulur idea guys. Terus aduk-aduk. Next, tambahkan sabun cair mandi. Ini aku pakai merek Nupo ya. Kalau kalian punya merek lain juga boleh.
aduk-aduk terus. Dan langsung aja doang menggumpal. Kalian bisa lihat kan? Tisu yang aku pakai di sini tadi langsung larut dong. Karena warnanya pucat banget, jadi aku tambahkan pewarna makanan. Ini aku tambahin kembali. Karena masih agak sedikit lengket, jadi aku coba tambahin kembali sabun cair mandi. Terus aduk-aduk. Nah, langsung menggumpal dong. Sama sekali nggak lengket. Siapa nih suka selang dari tisu dan juga bedak? Ini gampang banget loh cara buatnya. Kalian bisa coba di rumah. Ikutin cara yang aku buat ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Serta nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Share juga sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman lainnya. Seperti Instagram, WA, Facebook, Telegram, maupun TikTok. Share sebanyak-banyaknya ya. Dan seperti biasa, kalau kalian tahu cara buat giveaway, kalian bisa ajarin aku, tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Next, yang mau request yang selanjutnya boleh juga tinggalkan komentar di bawah. Oke deh, sekian dulu ya. Selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa.